Selanjutnya, saudara M mendapat kepesanan dari orang Jakarta yang berinisial P bahwa orang yang berinisial P ini masih statusnya dalam pengejaran. Untuk uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka nantinya akan dibayarkan dengan sistem 1:4 dengan uang asli. Artinya apabila 4 uang palsu ini akan ditukar dengan 1 lembar uang asli. Yang mana uang palsu yang diproduksi oleh para tersangka nantinya akan dijadikan bahan untuk menukar, bahan untuk menukar uang yang akan didisposal oleh Bank Indonesia. Artinya bahwa uang palsu ini nantinya akan dijadikan alat untuk menukar terhadap uang asli yang akan didisposal oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, saudara tersangka M operator dan pada bulan Mei terhadap uang palsu tersebut. Selanjutnya, sewa gudang di daerah Gunung Putri habis, maka para pelaku pindah ke daerah Villa Sukaraja Sukabumi, yang mana dalam perpindahan ini para pelaku dibantu oleh saudara YS dan saudara FF untuk melanjutkan produksi uang palsu sampai dengan pesanan yang diminta oleh saudara P yang statusnya masih DPO dengan total yang sudah diproduksi ataupun yang sudah dipesan adalah 22 miliar rupiah. Setelah produksi mencapai 100%, selanjutnya akan dibawa ke Jakarta, tepatnya di TKP di mana tempat kita tim penyidik subdit Ranmor Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah rumah di Srengseng Raya nomor 3 RT 0308 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, yang dalam hal ini dibantu oleh saudara tersangka MDCF untuk dijadikan sebagai tempat untuk memotong uang dan melakukan pengepakan ataupun pengemasan dengan menggunakan plastik. Setelah selesai, rencananya uang tersebut akan ditransaksikan dengan saudara P, yang mana saudara P ini masih DPO. Setelah hari raya Idul Adha dengan estimasi akan diberikan uang sebesar 5,5 miliar. Artinya bahwa uang palsu senilai 22 miliar ini nantinya akan ditukar ataupun dihargai oleh saudara P dengan uang asli senilai 5,5 miliar. Rekan-rekan sekalian, adapun kronologis daripada pengungkapan ini, para tersangka memproduksi pecahan uang 100 ribu sebanyak 220 ribu lembar atau apabila dikonversi itu senilai 22 miliar karena mendapatkan pesanan dari orang Jakarta yang bernama saudara P yang dijanjikan akan ditukar 1:4.
Dan setelah selesai lebaran, maka akan dibayarkan uang palsu tersebut dengan uang asli ditukar dengan uang senilai 5,5 miliar. Pada awal April, Saudara M bersama dengan teman-temannya membeli mesin peralatan produksi mencetak uang dengan biaya modal kurang lebih 300 juta. Yang mana peralatan tersebut digunakan untuk memproduksi uang palsu di daerah Gunung Putri. Selanjutnya, produksi dilakukan oleh Saudara M baru selesai 50%, sewa gudang di daerah Gunung Putri habis, maka para tersangka pindah ke Villa Raja Sukaraja Sukabumi, yang mana dalam memperoleh lokasi villa tersebut dibantu oleh Saudara YS maupun Saudara FF untuk dijadikan lokasi melanjutkan produksi uang palsu tersebut sampai dengan 100%.